guys, ini dia sate kambing. Aku beli di toko Indo di Taiwan. Ini harganya satu bungkus gini 200 NT ya guys. Kalau uang rupiah itu sekitar berapa ya? 200 ribu ya? 100 ribu segini. Kita lihat isinya apa aja. Ini ada 5 tusuk. Kita lihat guys isinya apa aja. Nah, ini dia nih sambalnya. Sambal kacang. Ada timunnya, ada irisan itu ya. Ini aku beli nasi sama pare. Kita buka. Nah, ini dia guys, segini 225 NT sama sayurannya juga sayur pare, teri pare ya. Wow, mantep banget ya, kan. Selamat makan. Kita lihat alat daya dagingnya. Bismillah, kita cocok sambal dulu guys. Enak banget guys. Ambil ya, enggak keras ya. Ya enak makan. Ini enaknya dilumuri sambal gitu ya. Enak. Nah, begini ya guys, ini sambalnya. Pukul 12 nih guys. Kita taburi seperti ini ya. Ini sambalnya sepertinya kurang banyak nih guys. Wow, bismillah. Selamat makan siang guys. Sambalnya dia enak. Selamat makan. Bismillahirrahmanirrahim. Aku coba ini. Pare, teri pare. Iya. Enak banget semuanya. Mantap. Mari makan. Ya mai ro. Ya ro ma. Ha? Ro. Ya mai na ge che ro ma, mai yo. Na hi. Teng wo dong. Hao la. Nah ini dia teman-teman, 90 NT cuma kayak gini doang, 95 NT. Lihat, cuma wortel, ikan bandeng setengah ekor sama pare sama nasi, 95 NT.